Hai, nama saya Siti Komariah. Saya anak perempuan satu-satunya dari keluarga yang kurang mampu, dan saya bercita-cita ingin sekolah seperti teman-temanku yang lainnya. Karena ketidakcukupan biaya, saya harus mencari barang bekas yang nantinya dijual kembali agar mendapatkan uang. Dan uang tersebut ditabungkan untuk biaya sekolah. Siapa itu? Aku jadi pengen sekolah. Mana aku sama lapar lagi? Mana duit tinggal 2.000? Mana cukup? Beli minum aja deh. Lumayan nih, buat tambah-tambahan. Wah, ada warung nih, mampir dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau nyari minum ada enggak? Ada. Ya. Ini duitnya. Ya. Kasih ya, Bude. Ya. Ini udah cari uang sendiri. Kenapa nggak sekolah di sekolahan kakak aja? Nggak punya biaya, kak. Gratis daftarannya. Dia cuma bayar seragamnya doang. Oh, kelas berapa? Kak, mau lanjut SMK tapi nggak ada biayanya. Ini aja, kak. Punya, kak. Nah, kebetulan di sekolah kakak itu pendaftarannya gratis untuk yang punya KIP. Gimana kalau besok kakak jemput? Siapa infonya? Oke, hasil kotanya dapat 2 kilo. Ya. Kasih ya, Pak De. Oh iya, Pak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
sekolah seperti teman-temanku yang lain. Semoga kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak datang. Dapat. Ya, ayo, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ada adik kelasnya mau daftar sekolah. Ya udah bawa persyaratannya belum? Udah, Bu. Ya udah silakan. Jadi gini Bu, ini ada adik saya. Dia mau sekolah tapi biayanya kurang. Bisa enggak Bu kalau misalkan di sini tapi biayanya dikit dulu. Punya kartu KIP enggak? Alhamdulillah punya Bu. Oh ya udah kalau ya, itu bisa dipermudah. Oh gitu. Ini udah lengkap. Ini formulir Bu. Ya Bu. Oh ya nih Bu udah. Oh ya. Nanti untuk baju silakan ambil depan, boleh dicicil dari sekarang. Ini saya mengisi 100.000 dulu Bu. Ya udah. Apa? Terasa indah.